Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami. Pada video kali ini, Topi Jerami akan membahas 5 fakta bagi The Clown, karakter lawak yang jadi si Cibukai. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kami tetap semangat dalam membuat fakta dan info menarik seputar dunia One Piece. Walaupun terlihat lemah dan sering melawak, Buggy merupakan salah satu karakter penting di One Piece. Pada akhir cerita nanti, mungkin saja ia akan membantu Luffy untuk menghadapi lawan tertentu. Berikut beberapa fakta Buggy di One Piece yang perlu kalian ketahui. Menjadi si Cibukai karena beruntung. Cerita Buggy yang bisa menjadi salah satu Cibukai bermula dari film One Piece 3 Day 2 Years, di mana Luffy bertarung menghadapi Grindelwald, antagonis utama pada film ini. Grindy yang membuat kacauan pada kapal angkatan laut menjadi buronan pemerintah dunia. Bahkan mereka sampai memanggil Cibukai untuk menangkapnya. Luffy yang berhasil mengalahkan Grindy dimanfaatkan oleh Buggy dengan menyerahkannya kepada angkatan laut. Hal tersebut mampu membuat Buggy menjadi salah satu Cibukai, meskipun ia hanya beruntung karena mengambil kejayaan Luffy. Pernah sekapal dengan Goldie Roger. Alasan Buggy menjadi salah satu karakter penting di One Piece adalah karena ia pernah sekapal dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ia sangat menghormati Roger sebagai kaptennya. Bahkan Buggy menangis saat Roger dieksekusi di kota Logu. Dengan kata lain, Buggy juga sudah pernah sampai ke Pulau Raftel saat berlayar dengan Roger. Tidak sengaja memakan bara-bara Nomi. Setelah mengetahui kalau buah iblis bisa dijual dengan harga yang mahal, Buggy berniat untuk mengambil buah iblis yang ada di kapal Roger dan berusaha kabur untuk menjualnya. Namun, kedatangan Sanks yang secara tiba-tiba membuatnya panik sehingga ia menelan bara-bara Nomi yang dibawa secara tidak sengaja. Hubungannya dengan Luffy. Setelah dikalahkan Luffy di kota Orange, Buggy ingin membalas dendam dengan membunuhnya. Ia pernah hampir membunuh Luffy di kota Logu, namun gagal karena tersambar petir. Uniknya, setelah ikut kabur bersama Luffy di Impel Down, dendam Buggy seperti hilang begitu saja. Malah ia beberapa kali membantu Luffy di Impel Down dan juga saat di Marineford. Menjadi antagonis pertama yang memakan buah iblis. Jika kalian perhatikan, Buggy merupakan pengguna buah iblis pertama yang dihadapi Luffy di kota Logu. Buah bara-bara Nomi yang ia makan membuat Buggy mampu memisahkan semua bagian tubuhnya. Tubuhnya bahkan bisa kembali utuh setelah terbelah oleh tebasan pedang. Tak bisa diduga, sekarang ia sudah menjadi anggota Cibukai. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik Buggy, badut beruntung yang kini menjadi anggota Cibukai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jika kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.